Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari seperti biasa kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita berkegiatan, ya, melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapanmu. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang engkau nyatakan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami berada di hari ini setelah engkau menjaga, menyertai, dan memelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahanmu saja kami ada, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru di hari ini. Itu sebabnya kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas di hari ini. Mengurapi kami semua, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, itu kami mengerti, termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hambamu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita baca di 1 Petrus pasal 2 pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 25. Di ayat 19 dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa. Ada penderitaan karena serangan dari iblis. Ada pula penderitaan yang dialami justru karena hidup dalam kebenaran. Saudara ada dalam situasi yang mana? Menderita karena kesalahan dan dosa? Menderita karena serangan iblis? Atau menderita karena saudara hidup di dalam kebenaran?
Nah, Bapak Ibu, Alkitab menyatakan jika kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Amin. Di 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21 disebut begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak selamanya kebenaran itu mendatangkan berkat. Iya kan? Terkadang kita sudah hidup dalam kebenaran, namun yang kita alami justru adalah tekanan dan penderitaan seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Iya kan? Karena itu pemazmur menulis di Mazmur 73 ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah, ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, ini pengalaman seorang pemazmur. Berbeda lagi dengan Yeremia. Nah, Bapak Ibu, Yeremia, dia adalah seorang hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan nubuat dari Tuhan. Justru dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mari kita lihat di Yeremia pasal 20 ayat 1 dikatakan begini, Pashur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu di ayat 2, lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Jawabannya, karena Tuhan mau memproses dan memurnikan Yeremia, sama seperti logam emas ketika dimurnikan ia harus melewati ujian api. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 4 ayat 24, Yeremia diizinkan Tuhan melewati proses dengan suatu maksud, yaitu supaya ia memiliki hati yang murni, memiliki motivasi yang murni dalam melayani pekerjaan Tuhan, serta punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran, menyerukan pertobatan, bukan berkhotbah hanya untuk sekedar menyenangkan telinga orang. Saudara, Tuhan izinkan orang benar mengalami penderitaan karena ia hendak menuntun kita kepada pengalaman mujizat. Amin. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar dari kata orang bahwa ialah sumber mujizat. Tetapi Tuhan mau kita juga mengalami mujizatnya sehingga hidup kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Amin. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa di balik penderitaan yang dialami orang benar karena melakukan kebenaran, Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Itu sebabnya ketika kita mengalami penderitaan sebagai akibat orang benar yang melakukan perkara-perkara yang benar, berarti kita harus berbahagia. Anggaplah sebuah kebahagiaan, kata Petrus ya. Dan karena itu kita tahu bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, sukses bagi saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa
Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa kalaupun kami menderita bukan karena kesalahan atau dosa, bukan karena serangan iblis, tetapi kami mengalami situasi yang gak enak, menderita karena kami hidup dalam kebenaran. Mampukan kami untuk terus hidup benar, menyuarakan kebenaran sekalipun ada konsekuensi yang berat. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna dan berkat Tuhan melimpah. Maka mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada